Oke, ini saya beritahu bagaimana cara mengedit video dengan menggunakan aplikasi Video Show. Yang belum punya aplikasi ini bisa didownload dulu di Google Play Store dengan nama Video Show. Ini sangat mudah, aplikasi edit video yang paling mudah bagi saya, dan ini langkahnya ya. Saya kembalikan dulu, kita klik Video Show, terus kita edit video. Di sini ada pilihan edit video, klik, terus kita pilih video di galeri ya, pilih video. Selanjutnya kita klik video mana yang kita masukkan. Ini contohnya seperti ini video ini untuk buat channel YouTube saya. Terus kita klik tanda panah ke kiri ini. Terus kita tambahkan video lagi, klik kamera. Selanjutnya pilih video yang akan kita edit, yang kita gabungkan ya, seperti ini. Saya pilih 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 video. Terus kita klik mulai, warna orange sebelah kanan ini, mulai, klik. Nah, udah masuk seperti ini. Dan selanjutnya kita tambahkan musik. Kita klik setting, shooting di sini tulisannya. Oke, pemirsa, shooting. Jumpa lagi bersama saya di shooting channel Arto TV 1. Terus tambahkan musik, musiknya multi musik. Multi musik ya. Seperti ini, terus kita klik logo plus, bullet plus di bawah ini, klik plus. Terus kita pilih musik. Di sini ada pilihan unduhan musik saya dan riwayat. Kita klik musik saya. Selanjutnya pilih musik mana yang akan kamu masukkan. Nah, saya pilih musik rock edan nih. Klik tambahkan. Saya ulang lagi. Batu rale milih. Klik multi musik. Terus kita klik tanda plus di bawah ini. Klik plus. Terus musik saya. Klik musik saya. Terus pilih musik yang akan kamu masukkan. Nah, contoh di sini saya akan memberikan musik dari Edan ini, Time to Rock. Kita klik. Oke, kita cek. Nah, seperti ini. Bisa dipotong musiknya. Terus klik tambahkan musik. Musik tambahkan seperti ini. Terus kita klik centang. Oke, bisa dibalik. Terus sampai mana, kadang-kadang mau sampai mana musiknya. Kalau sudah sesuai, klik centang di bawah ini. Centang, nah, sudah masuk ya. Terus, dan ini masih bisa ditambahkan lagi. Di sela-sela vlog bisa ditambahkan musik. Geser saja atau diklik di tanda play ini. Nah, kita percepat dengan menggeser video di bawah ini. Geser. Terus kalau mau ditambahkan lagi, klik tanda plus di bawah ini. Klik plus seperti tadi. Terus musik saya, pilih musik yang akan kita tambahkan. Di sini saya akan menambahkan slow
dulu saja lah. Oke, tambahkan. Seperti ini. Atau kamu bisa langsung klik di sini pengaturannya langsung. Oke, ribet kayak gini aja, digeser aja terus kita tes ya. Seperti ini. Nah, terus untuk menaikkan suara atau merendahkan suara musik, lihat di atas ini ada logo seperti speaker sama logo di sebelah kanannya seperti not musik. Kita geser, kalau ke kanan maka musiknya akan mengecil, kalau ke kiri musiknya akan semakin keras. Jadi tergantung bagaimana video kamu, mau di full musik atau musiknya sedikit saja seperti ini. Terus kalau sudah begini klik centang. Terus kita mau nambahkan stiker atau logo channel, kita klik stiker sini. Setelah klik, terus kita klik logo plus di bawah ini, klik. Terus kita digeser ke galeri, di sini sudah ada pilihannya, atau diklik di logo galeri seperti ini contohnya, dan memilih gambar di sini, buka jadi galeri seperti ini. Terus ini klik. Nah, terus kita bisa crop potong, terus setelah dipotong kita klik centang di atas ini ya seperti ini. Terus kita perkecil dengan menarik bulat-bulat di pojokan gambar ini, tarik ke atas ya seperti ini, mengecil, kalau tarik ke bawah besar, kecil ya seperti ini. Terus kita taruh di pojokan atas, perkecil lagi, dorong saja, nah seperti ini. Terus kita langsung atur sampai ke menit berapa, dari menit 0, dari 0,6 detik sampai 26 menit. Kita klik di sini, langsung ke sini, bawah ini. Kita ketik angkanya berapa menit, 20 menit, 8 detik. Oke. Nah, kan masih ada sisa tuh. Kosong, ada 6 menit lagi yang kosong. Tarik saja di sini, tarik terus sampai full videonya, sampai di full video, sampai di akhir video. Jadi logo channel kamu terus muncul sampai di akhir video. Nah, seperti ini. Terus di klik centang di atas ini, klik centang. Aku bekerja banting tulang. Ambil stikernya atau logo channelnya. Oke, pemirsa RTV 1, jumpa lagi bersama saya. Terus kita kasih judul video ini di sini, dengan menambah atau mengklik di bawah ini ada tulisan teks bawah, di klik saja teks bawah. Nah, seperti ini. Terus kita klik tanda plus di bawah ini. Terus kita ketik judulnya. Dongkel bahan bonsai. Pohon serut.
Kalau sudah klik OK. Nah, seperti ini terus kita bisa atur hurufnya. Di sini pilih ini ada huruf AAA di sini. Ada beberapa gaya huruf atau font di sini. Pilih saja huruf yang jelas. Terus kita kasih bayangan di sini atau bisa dimiringkan di sini atau diluruskan. Terus kasih bayangan di sini, terus klik OK. Terus kalau mau ganti warna lagi di setelan font sebelah kanan warna orange setelan font. Klik terus klik di sini seperti gambar warna ya untuk menggambar tuh. Ini ya, nah ini terus kita pilih warnanya. Ini terus bisa digeser biar nggak menutupi muka. Nah seperti ini bisa digeser full sampai ke akhir video. Nah seperti ini. Atas ya. Channel Adobe 1 kali ini bertepatan dengan tanggal 17 April pemilu pemilihan umum. Bukan di warnanya kurang pas ini. Warna biru. Klik OK. Nah, sudah terus kita klik centang di sini. Nah, apabila apa, video Anda ke terlalu panjang, Anda bisa memotongnya. Ini kan di sini 26 menit gitu. Bisa dipotong di sini di edit clip di pojok kiri bawah ini ada tulisan edit clip, klik saja. Terus pilih mana video bagaimana akan Anda kurangi. Misalnya ini klik saja terus di klik ini ada tanda silang di pojok atas. Klik OK. Di sini mau dipangkas lagi kita klik pangkas. Di sebelah kiri ini ada tanda gambar gunting. Klik pangkas. Terus kita tarik ke kanan atau ke kiri, ini tarik ke kanan ya. Terus kalau sudah klik OK. Nah seperti ini, terus klik centang. Nah menjadi 17 menit, ini masih kepanjangan, bisa dipotong lagi. Sampainya panjang cukup kira-kira 10 menit saja. Potong kita klik pangkas. Terus tarik ini ke kiri. Ini klik OK. Kita lihat. Udah 16 menit masih panjang juga, potong lagi pangkas terus geser ke kiri. Klik OK. Centang 14 menit ya. Selanjutnya bisa tambahkan musik lagi kan, tadi musiknya belum full di seluruh video, kita tambahkan lagi musik. Ini di sini di bawah sebelah kiri sebelah kanan di bawah ini ada multi musik, klik multi musik. Oke. Terus kita nanti tambahkan musiknya.
klik plus. Musik saya. Terus pilih musik yang akan kamu tambahkan. Di sini terserah mau pilih musik yang mana yang sesuai dengan video kamu. Klik tambahkan. Terus langsung tarik saja. Ambil menit keberapa. Tarik. Kalau sudah terus dicentang. Seperti ini. Terus bisa ditambahkan lagi. Cari lagi musik yang sesuai dengan video kamu. Ini oke, tambahkan. Understand. Klik centang, terus tambahkan lagi, klik plus. Musik saya, pilih musiknya. Terus digeser di sini yang di bawah ini, tarik ke kiri sampai full, terus klik centang, terus klik centang atas dan selesai. Selanjutnya bisa disimpan dengan mengklik tanda seperti surat ini ya. Di atas sebelah gerigi sebelah kanan atas kita klik ya, terus kita simpan ke galeri, simpan terus mode HD ya, seperti ini. Ini penyimpanan biasanya lama tergantung kapasitas RAM di HP kamu. Kalau RAM-nya besar atau memorinya besar, internalnya besar.